Welcome to my channel. Kali ini saya akan bermain Link Skill 1 L1 tombol gamenya. Pertama saya ambil 1-1 karena saya niat awalnya mau main Archer. Pas masuk game, sah panggungnya ada di belakang, apalagi pojok pula. Pada di minion round, saya ambil item inspire karena saya nggak butuh apapun selain inspire karena butuh attack speed. Di round pertama, lawannya adalah Austus 1 dengan combo Astro dengan Atai bintang 2. Karena ya terlalu banyak musuh yang pakai ini itu, pada akhirnya ya saya pun kalah. Di sebelum masuk round 2, saya ambil Mia sama Chow. Chow-nya saya aktifkan dia. Masukkan Masha sama Nengke Slot dan itu aja. Round 2, lawannya adalah WWS. Ah, btw saya mabar dengan kawan saya nih. Karena ulti 1-1, ya saya pun menang di ronde kedua. Di ronde 3, sebelum ronde 3 saya udah dapat Zaz sama Mia bintang 2 dan saya masukkan Zaz bintang 2 ke line up. Ronde 3 lawannya adalah apa ya kombonya, Gunner ke Wildflyer ke, ya dia pun memakai 2 Roger. Walaupun begitu, dia tidak bisa mengalahkan saya karena saya pun memang banyak yang bintang 2. Pagi-pagi udah dapat Hanabi tuh. Di pack boss pertama saya ambil Hanabi. Bang, kenapa Hanabi? Kan item bagus. Ya, serah saya lah. Kata di pertama, playbook pertama, kalau ada 5 gold, ya ambil aja nih. Dan aktiflah Archer Kadia. Dah itu. Rampok, lawannya adalah, waduh, Trapikan hijau nih. Waduh, temanya sayur-mayur. Ikan bana. Nah, berkat Hanabi, ya saya pun memenangkan round kali ini karena naturnya bocor plus akhirnya tinggal sendiri. Sama Akai udah bintang 2, langsung aja. Saya tak sengaja menekan tombol galeri, ya maaf ya. Nah, untuk round ke-5 lawannya adalah Gunner WM Aspiran. Untuk lawannya Megi 1 ya boleh buat Megi 3 kayak gini 1 nih. Saya kagak tahu.
Walaupun begitu ya, saya berhasil memenangkan round kali ini. Di keep round, saya ambil golden staff. Untungnya dapat item yang bagus nih. Nah, untuk restart code-nya, saya langsung ambil Archer Water karena saya mau bikin hujan. Tik tik tik, dan saya mencari Kuproy. Nah, langsung dapat. Naikkan slot untuk aktifkan. Jual dulu. Oh, saya jual dulu karena goldnya tidak cukup. Langsung aktiflah Archer 6. Cuaca hujan. Ya, saya akan nyanyikan ya pas gameplay. Ronde 6 lawannya kawan saya nih. Tak ada yang bernyanyi. Tik tik tik, bunyi hujan di atas panggung. Airnya dulu rasanya segar. Stage, dan akhirnya saya memenangkan round kali ini. Dan saya ketik sorry. Martisium bintang 2, dan saya ambil ya zilongnya nanti. Ronde 7, lawannya adalah Layla 2 dengan combo Elementalis Vesper. Tik tik tik, bunyi hujan di atas fire stage. Airnya turun membasahi kota, semuanya kena hujan. Hanakinya memang segar sekali. Dan saya pun menang 6 kali beruntun. Dan saya besok untuk ambil hilong. Ronde 8, lawannya adalah Eva 3 dengan combo WM only. Tik tik tik, bunyi hujan di atas stage. Airnya turun lekun-lekun, suriken hujan banyak segin besar. Hujannya bikin Anabi menang. Dan saya ketik hujan Anabi. Saya ambilnya pang belakangan karena saya antri mengakhir. Saya ambil jauh ejector. Saya kasihnya ke Iritel. Lalu saya langsung akan slot dan aktifnya summoner Moses Wanda. Raunan lawannya adalah Astro Summoner. Dah dapat tenang jual. Bebebe, bunyi hujan di atas stage. Airnya turun anabinya hujan. Suriken hujan panah bunyi penuh. Keluarkan suriken yang berbahaya. Dan Hanabi pun, dan saya pun menangkan round ke-9. Di tempat lain saya lihat Kantor Spirit menang atas Egi 3. Pas mau ronde 10, saya jual itu ya, jual Martis. Soalnya saya mau dapat increase 4. Dan round ke 10 lawannya adalah baru sayur hijau lagi dengan apa yang disebut paprika. Langsung dibuat masuk freezer. Langsung hujan di freeze.
freeze, dan akhirnya saya memenangkan round kali ini. Untuk clip round saya cari ya yang berkaitan dengan karya Ripulan sama Astro sekalian cari. Saat di clip round 2 saya ambil Berserker Fury sama DHS. Yang kedua, saya lihat tadi dulu yang Thunder menjadi water lagi. Ya, akhirnya saya buat hujan badai. Saya kasih warna dulu. Round 11, lawannya adalah Layla 2 dengan Elementalis Westro. Saya hutik tik tik bunyi hujan di atas panggung. Airnya turun menusahi kota. Papanya basah karena hujan. Hujannya banyak bisa semua. Dan saya pun memenangkan round kali ini dengan mudah dan memulangkan Layla 2 ke lobby. Kalau lihat powernya, saya paling rendah powernya, tapi bisa memberikan perlawanan yang berarti. Dan Popol Kupa bintang 2 untuk Moskop saya nggak ambil. Naikkan slot 9, masukkan Silong dan Loi untuk atikkan Cadia Rivelan. Dan saya ketik, datanglah hujan. Maksudnya, datanglah badai. 5, 4, 3, 2, 1. Ronde 12, lawannya adalah Gundam Web Slayer dengan Hyper yang dipegang oleh Gunner-nya Roger. Tapi saya menghujan, membekukan musuhnya biar tidak bisa bergerak. Dan akhirnya saya pun memenangkan round kali ini. Pas ngerau saya lihat Hanabi, ya saya ambilnya nanti. Ambil dulu. Nah, dapat Sun, ambil. Mau aktifkan Summoner dan juga Loi dan ambil. Lah, jadilah Kacor Kadia plus Summoner. Ronde 13, lawannya adalah WM Mirror ya maksudnya. Karena bulan aslinya lawannya dia satu nih. Rhea bintang 3, Rhea bintang 2 yang pakai stafonnya Earth. Waduh, double Earth nih. Tapi sayangnya saya pun kalah karena Rhea-nya bintang 3. Di pebok yang ketiga, Aries yang terakhir, saya maunya ambil slot tapi musuhnya keburu ambil. Malah saya dapat slot. Tercanda. Sun saya bintang 2 dan saya pindahkan item sama Star Core-nya ke Sun Gokong. Ronde 14 lawannya Natus Piris ya. Tapi hanya naga aktifnya Guardian, elementalisnya kagak ya. Gara-gara hujan Hanabi ya, endingnya saya memudangkan dia ke lobby deh. Dadah. Boom. One more round. One bintang 2. Saya jual Popol Kupa untuk demi ini badang. Dah, badangnya saya masukkan untuk atikan 2 Westro. Nah, ini lawan terakhirnya. Ronde 1. Fight. Nah, lawannya adalah WM Aspiran. Dua-duanya pula. Nah, saya terus menghujani semuanya. Layla sama
Walaupun Freya-nya berhasil saya kalahkan, tetap saja saya kalah lawan Leila bintang 3 karena bintang satunya Hanabi-nya kurang. Walaupun dia duluan yang selesaikannya, saya dua yang merasakan hebat, tapi tenang, saya dapat menurunkan price sama penurun karir. Saya pasangkan stopper buat ke Hanabi, dan untuk PHS-nya saya kasih ke Bisu Sundoko. Dan fight lawannya, lawan pertarungannya adalah fight dan tuk ini hujan di atas genting, airnya turun membasahi hujan, mendingan angin dan tempat itu tuh turun karinya Perea, dan tuk bunyi hujan di atas panggung, dan ayah pun berhasil memenangkan match kali ini. Dan ini dia kombonya. Hancurkan dia melawan WM Aspiran dengan combo lainnya. Dan meskipun saya kalah power, tapi power bukan jaminan. Tapi dan saya pun berhasil memenangkan round match ini dengan gaya hujan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau mau komen yang sopan ya. Dadah.